Manis bener nih romane mangga. Gua sikat ah. Mantep bener ini. Ini lagi manis-manis ya ini mangga. Susah bener lagi nih. Aduh, ngira otak lo gue dah. Aduh, sengkek banget dah. Udah amat lah, yang penting dapat mangga. Ada penunggunya kali ini buat mangga nih. Mat, Mamat. Ya, Pak RT. Mangga kita udah pada berbuah belum? Lah banyak mangga kita mau PRT. Ayo brerot, bronyok kan di puun. Enak kayaknya nih. Nah ayo mau ke sana mah. Ayo dah, kita lihat. Ayo mau ke sana mah deh. Mau begede-gede ugel, begede-gede gendut. Oh gak amat gue, ih jorok banget. Apaan lu? Iya pak. Cuma ada mangga. Mangga siapa emang? Enak kita makan mangga. Jangan bang, bukan punya kita. Gak ada cu, gak ada yang punya. Bang, jangan, ntar dosa. Yalah, gak apa-apa, Cung. Ntar dosa. Jangan. Lu takut amat sih. Coba lihat. Dua lagi, Bang. Lah. Gak apa-apa. Buru. Tadi lu bilang dosa. Udah, ayo buruan. Buruan. Mangga gue kemana ini? Tadi gue taruh sini kan. Kok ada yang ngambil ini mah? Mat, ini mangga pada kemana ya? Nah banyak kan PRT mangganya? Banyak dari mana? Lah itu dong segitu brerotnya mangga banyak PRT. Kagak ada udah habis ini. Wah orang mangga banyak begitu. Aduh ente dia. Nggak bisa dipercaya ini. Lah, kemana Pak RT? Lah, ini kok mangga tinggal sedikit ini? Kemarin perasaan mangganya banyak banget. Waduh, ada yang ngambil nih jangan-jangan nih mangga nih. Ah, parah banget ini mangga nih. Manis nih, Cung. Baru, Bang. Gue yang gedean. Nggak mau gue yang gede. Gede mangga nih. Bagi dong, Cing. Beli sono lu. Bagi, Bang. Medit amat. Tinggal satu doang, Cung. Eh, lalu, Cing. Pelit bener. Timbang mangga doang juga. Wah, enak aja lu beli sono. Nih. Cing, bagi dikit, Cing. Biar gue nggak penasaran. Tuh. Ah, bodoh. Cing. Lala. Cing, gue ngeliat, Cing. Woy, mangga gua. Aduh. Tua bangka juga pada. Pelit lo. Lo. Ntar gue beli. Ah. Pak RT. Astagfirullahaladzim. Ngagetin aja lo. Maaf, Pak RT. Emang Pak RT nanya apaan tadi? Itu mangganya kenapa tinggal dikit? Jangan-jangan ada yang ngambil kali. Wah, siapa yang ngambil ya kira-kira Pak RT ya? Ah, tahu dah, ditanya malah nanya. Lah, siapa yang ngambil ya? Pak RT nggak tahu. Si Nacing, mangga doang juga. Pelit bener dia. Siapa yang ngambil mangga Pak RT ya? Pri, Japri! Sini. Bentar, Pri. Kenapa bang? Lu tahu nggak kan kemarin mangga PRT banyak tuh. Sekarang tinggal dikit Pri. Kali lu tahu siapa yang ngambil? Mangga harum manis bukan bang? Bener. Lu tahu tuh? Si Nacing bang. Di mana dia sekarang tuh? Tadi dia makan banyak banget tuh. Di sono. Kita samperin apa si Nacing? Ayo. Ayo dah. Ayo cepetan. Tadi dia di sono bang. Di mana? Oh no. Di pojok bang dia bang. Mana tadi dia? Makannya bang. Bang. Si Nacing bang.
Ini nih Cing. Lu parah banget lu Cing. Mangga Pak RT lu ambil kan? Apa yang ngambil mangga Pak RT? Lah itu tadi kan si Japri. Iya lu, tadi gua lihat lu makan sama si Incum kan. Pasti ngambil dari punya Pak RT lu. Ah, lu enggak ngaku lu. Lu ayo. Jangan asal nuduh, Pri. Pokoknya lu ikut gua ke rumah Pak RT. Lu jelasin semua antara sama Pak RT ya. Iya lu. Ayo, ikut gua. Ayo, Pri. Entar lu, Bang. Gua enggak ikut ke rumah Pak RT ya. Lah, perut gua mulus banget, Bang. Oh, ya udah dah. Makasih ya, Pria. Ya. Lu udah bantuin gua nih. Iya. Nangkep orang yang maling mangga Pak RT nih. Bawa aja, Bang. Ayo, Pri. Iya. Laporin aja, Bang. Kali ini gua enggak bakal jatuh. Aduh. Ayo ikut gua lu. Pak RT. Pak RT. Lu diem lu, gua aduin Pak RT lu. Ayo ikut gua lu. Pak RT. Pak RT. Ah, Pak RT. Nih, Pak RT nih. Ternyata si Nacing Pak RT yang metik mangga Pak RT nih. Nih orangnya nih. Pak RT, saya enggak metik. Lah, kata si Japri lu yang metik. Masih kagak ngaku juga lu, Cing. Nih, Pak RT orangnya nih. Ente kalau enggak ada bukti jangan suka nuduh sembarangan. Iya, Pak RT. Tuh. Bener tuh, Pak RT. Lagian siapa juga yang metik? Ah, lu bener-bener aja lu dari tadi lu. Orang si Japri yang ngomong lu yang metik. Mana ada sih maling ngaku, ngaku penjara penuh, Cing. Mat, mending ente cek dulu deh ke pohon mangganya, masih aman enggak mangga kita? Iya deh, Pak RT deh, saya cek dulu deh ke sono deh. Bener tuh. Ayo, Cing, kita cek dulu deh. Iya, entar kalau ketemu gua mau pites tuh malingnya. Ya udah, ayo. Mangganya pada kemana ya? Woi Pri, wah, lu ternyata yang ngambil mangga Pak RT lu ya? Bukan gua Bang. Parah lu. Gua baru mau metik nih Bang. Parah bener dia Bang, maling teriak maling. Wah, bangetan lu Pri lu. Parah lu. Timbukin yuk. Lah, jadi banget. Ayo lu, mau ngomong apa lu? Aduh Bang, ampun. Ayo, ayo, ayo lu Pri lu. Ayo. Aduh, jangan didendang begini atuh. Jangan didendang gini. Bawanya iya lah si Nacing. Ini orang ini Pak RT nih. Lu jelasin tuh. Maafin Pak RT, saya baru niat doang. Astagfirullah Japri, kalau niat mah buat yang baik-baik, jangan niat buat ngambil mangga. Gua baru niat doang. Parah lu. Parah lu Pri lu. Ayo Pri, rame. Marco, metik mangga di mana itu? Pohonnya di pertigaan anu Pak RT. Manis bener. Ini Pak RT mau. Manis bener Pak RT. Saya aja sampai saya unduh semua. Nih cobain Pak RT dah. Manis bener dah. Enak bener Pak RT. Kayak mangga gua ini. Mangga yang di pertigaan itu Bang. Iya Cing. Banyak bener. Tadi gua unduh aja udah. Gua taro, hilang. Gua unduh lagi aja udah. Itu gua yang ngambil Bang. Dasar maling lu. Parah bener lu Cing lu. Bang Marco. Bang Marco. Tuan. Itu mangganya Pak RT Bang. Yang lu makan mangganya Pak RT. Mangga Pak RT. Oh jadi Bang Marco yang ambil mangganya. Bener Pak RT. Mat, makanya sekarang kalau ada apa-apa jangan gampang nuduh sembarangan. Kan sekarang ketahuan siapa yang ngambil. Iya maaf Pak RT. Lu makanya lu Mat lu. Jangan nuduh sembarangan aja lu sama orang lu. Pintar aja lu ya Pak RT ya. Pri, tunggu Pri. Lah, Pak RT. Ini pada kabur semua ini. Bocah-bocah ini Pak RT. Hei. Lo pada kalau pengen mangga tinggal bilang kenapa, jangan ngambil nggak ngomong, kan pasti dikasih. Iya Pak RT. Iya Pak RT. Aduh, tau dah.